Meski hujan deras yang melanda kota Bontang pada Sabtu pagi, namun ratusan keluarga jamaah haji tetap memadati halaman kantor wali kota Bontang. Tangis haru pun pecah saat rombongan tiba di halaman kantor wali kota Bontang. Mereka larut dalam kegembiraan saat bertemu keluarga dalam kondisi selamat, sehat, walafiat. Para jamaah haji yang tergabung pada kloter 4 bersama Kabupaten Pasir dan Panajam Pasir Utara terlihat senang bisa menunaikan ibadah haji dengan selamat. Dengan nilai yang kita setor uang 37 juta, Pak. Ya. Ya, saya kira itu belum seimbang sebenarnya kalau fasilitas ini. Iya. Pertama sekali hotel, ya. Kemudian transportasinya itu seperti air mengalir saja itu. Tidak ada henti-hentinya untuk mengantar jemaah haji untuk beribadah di Masjidil Haram. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kota Bontang, sebanyak 105 jamaah haji asal Kota Bontang tiba dengan selamat. Demikian Expos Kaltim melaporkan.